Assalamualaikum bos, selamat pagi ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bos, hari ini kita baru sampai ya di tempat kerja. Dan kita mau bekerja, alat kita malah dicuri orang bos. Dicuri orang, jadi kita nggak jadi kerja. Dua batang egrek ya, dua set batang egrek sekali pisaunya hilang dicuri orang. Itu pun sudah mahal ya bosku. Kita pun jadi gagal bekerja hari ini. Namanya juga musibah ya. Tadi kita sudah cari kemana-mana ya, kekeliling kebun sini atau di perbatasan kebun sebelah sana dengan kebun yang lain atau di pinggir-pinggir semua. Ternyata tidak ada bosku. Batang egreknya pun panjang ya, panjang kurang lebih 14 meter ya, dua set, dua batang egrek ya, dan dua pisaunya baru, pisaunya juga baru ya bos, jadi hilang. Itu sudah rugi sudah berapa, kalau rupiah ya 2,5 juta ya bos. Namanya juga pencuri, dia nggak mikir ya. Nanti besok kalau saya curi, dia bekerja buat apa? Namanya juga pencuri. Ini sudah termasuk musibah ya bosku. Ya mau bagaimana lagi, kita ikhlaskan saja lah. Kita mau beli baru, gelas baru atau batang egrek baru dan pisau baru ya bosku. Tidak tahu nanti harganya berapa. Tadi kita taruh di sini ya bos, kita gantung di sini galahnya itu. Satu di sini, kemarin sore itu hujan deras, kita gantung dekat pokok sini. Nah, yang satu di pokok sini dan yang satu di pokok sini. Kemarin sore itu jam 5 ya, hujan deras, kita gantung aja terus kita tinggal balik ya karena hujan deras. Kita tidak simpan di bawah, tapi memang dari dulu kita selalu gantung di atas ya, di pokok seperti ini ya bosku, tidak pernah hilang. Dan ini langsung hilang kali ini, mungkin besar sudah lama itu orang tukang curinya yang sudah mengintai lah istilahnya. Ya mau buat apa, mau bagaimana lagi ya bosku, namanya juga musibah. Oke ya bosku, cukup sekian ya. Kita mau beli pisau baru dan gelas baru ya bos, untuk penggantinya. Ini pun sudah nggak ada duit, belum gajian, tapi sudah kehilangan, terus mau beli lagi. Nah, ikhlaskan saja ya bosku. Oke bos, cukup sekian ya. Kita mau beli gelas dulu. Oke. Wassalamualaikum.